Alright, welcome back again to my channel. Apa sih openingnya tuh sok seru gitu. Raja terakhir. Emang raja terakhir plagiat ya? Mana ada raja itu plagiat gitu, gak ada. Kalau raja itu harus the best. Rugi the best, kalau plagiat tuh rugi aja. Ya mungkin sesuai judul dan thumbnail ya. Ya ngapain lagi, langsung aja. Cewek-cewek dulu kan emang raja tuh mungkin identik sama cewek gitu. Hut. Kok ada berbau lati itu? Emang plagiat master apa gimana? Tak dundungan. Raja terakhir belum nyerang lo udah minggir. Lo masih mikir gua udah menang lo modal nyinyir. Lo khawatir. Maksudnya lihatlah ini. Apakah terlihat seperti raja? Kenapa harus raja gitu loh? Jijik gue ngomongnya. Raja terakhir lagi, aduh. So-soan parah. Oh siap. Woi. Nggak, tapi emang rapper itu identik dengan sombong ya, dengan keriaan tuh identik. Jadi emang gak cocok gitu bergaul sama gue. Gue tuh gak suka orang-orang sombong. Harus rendah diri. Serendah-rendahnya ya. Gue suka bagian cewek-cewek doang gitu. Mending apa adegannya dari awal sampai terakhir tuh cewek doang gitu. Gak mau gue jawab bangsat. Lu siapa ya, tukang plagiat apa lagi gitu. Jawab. Tampilan rajanya gitu banget. Oh, siap pimpin perang. Siap. Tapi bagus loh sebenarnya videonya. HD. Ya udah kelas internasional. Lightingnya. Aduh, raja apa nih? Aduh. Lihatlah. Raja apa nih? Sorry nih yang lag, sorry. Gimana ya? Agak kurang pantas gitu. Ceweknya sih oke, cuma rajanya kok agak kurs gitu. Oke nih beatnya, oke nih. Siap-siap nih kita. Loncat. Get ready everybody. Oh yeah. Wah, anjing naga bro. Cox. Anjing naga bro. Gokil aja. Nggak, maksudnya adegan naga Zeus itu, wah gila keren sih, keren. Oh, anjing lah. Waduh, ini the bestnya. Waduh, itu. Itu suka tuh the best itu. Waduh, seksi. Aduh. Ah, my eyes. Mataku. Sembuhkan mataku. Fuck. Apa ini? Waduh, ini the best ini, gue suka nih. Yang baju pink jangan sampai lolos lah. Gimana ya? Sebenernya yang lain oke gitu, cuma rajanya agak... Ah!
gokil bro, gambarnya itu loh, edit, wah, via FX-nya, wah anjing lah, wah gila sih ini, wah kacau bro, bagus banget sebenarnya. Gokil, gokil, fuck lah, Indonesia emang, sebenarnya Indonesia nggak kalah hebat dari luar negeri kok, tenang aja, emang cuma plagiatnya itu dikurangin. Gokil anjing. Gue mau sedikit berpendapat gitu. Gue setelah gue lihat itu, ini pertama kali gue lihat ini. Tuh gue nggak bohong, ini pertama kali gue lihat dan bagus emang gitu. Kualitasnya itu kualitas luar negeri gitu. Cuma plagiat gitu, apalagi itu cumanya itu cuma itu gitu. Sebenarnya bagus, tapi emang begitulah karya seni bro. Kalau misalkan lu bagus, tapi udah ada orang yang duluan yang kayak gitu, ya karya lu bakal jadi sampah gitu. Sama misalkan lu bikin istana pasir, tapi di sebelah orang, di sebelah lu tuh ada orang buat istana pasir juga gitu. Dan sama gitu. Dan dia duluan. Ya punya lu gak bakal dilihat, bro gitu. Makanya sebagus-bagusnya karya, kalau udah plagiat, mending gak usah lah. Sumpah. Mending gak usah gitu. Kalau misalkan emang plagiat, ya udah bilang aja sorry plagiat gitu, gue nggak kreatif gitu, ngomong aja nggak kreatif gitu. Ya harusnya si yang Lex ya berlapang dada aja lah gitu. Bikin yang baru juga bisa gitu, yang mirip-mirip gini tapi jangan sampai kayak plagiat, cuma kan bikin yang bagus. Kalau bisa jangan naga gitu, kayak apa gitu, monyet gitu kan, cuma rajanya mungkin diganti monyet gitu mungkin. Ya mungkin alright, segitu aja video dari gue. Silahkan subscribe and it's a wrap, bye.